ternyata 80% penjudi itu memiliki keinginan bunuh diri. Iya. 7-30% itu sudah mencoba bunuh diri. Iya. Terus selain itu juga mereka biasanya bersahabat dengan dua. Benar. Dan tiga hal yang lainnya. Satu dengan alkohol, makanya ada suratnya itu. Iya. Maidah itu disebutkan. Terus biasanya juga narkoba. Betul. Terus biasanya juga menjadi pembohong dan pencuri. Ya. Biasanya ada tiga itu yang menyertainya. Ada tiga hal yang selalu bersamaan, bahkan orang-orang barat juga mengakuinya. Sex, drugs, crime. Berarti kalau sudah terkait dengan satu, biasanya dia ada temannya yang lain. Kalau di Papua beda tuh. Apa tuh? 3B. 3B. Bir, bar, bor. Bir, bar, sama bor. Iya. Berarti hampir-hampir sama. Ya. Sex, drugs, drugs and crime ini senantiasa mereka berteman satu sama lain. Dan saya juga baca penelitiannya bukan hanya itu, tapi yang lebih mengerikan adalah ini adalah red flag buat para perempuan-perempuan. Karena ketika orang tuh berjudi, dia akan lebih tendensi kepada kekerasan rumah tangga. Betul. KDRT akan muncul. KDRT akan muncul. Ya, ya. Datanya juga ada tuh, 53,5% penjudi itu pasti bercerai. Ya. Dan kemudian di sebagian besarnya pasti ada kekerasan dalam rumah tangga. Benar. Karena selalu dan selalu ketika orang berjudi itu yang rusak otaknya. Nah kalau sudah rusak otaknya, ada penelitian tentang dopamin dan prefrontal cortex. Ya. Nah, jadi sekarang ini kan apa ya, racun kita tuh ada di klik. Semuanya begitu mudah. Jadi ada penelitian yang lain lagi, bagaimana cara mengurangi, supaya kita urai sedikit lebih detail ya, bagaimana mengurangi pemakaian terhadap handphone. Itu handphonenya dibuat hitam putih, Pak. Jadi ketika hitam putih gak begitu menarik, lalu kemudian ketika kita klik itu gak bunyi, gak terlalu menarik juga, maka itu mengurangi konsumsi kita terhadap handphone. Masalahnya sekarang itu literally kebahagiaan itu di ujung jari. Kalau zaman dulu misalnya ada seseorang, kita ingat ketika kita masih kecil, bagi rapot itu setiap catur bulan. Jadi setiap 4 bulan sekali kita dibagi rapor. 4 bulan sekali ya? Iya kayaknya iya, 4 bulan sekali. 3 kali dalam setahun. Jadi 3 kali dalam setahun, cawu ya namanya. Catur bulan itu kita dibagi rapor. Kita udah berusaha selama 4 bulan, disitulah bayarannya. Kalau misalnya ada dapat 7, ada dapat 8, kita merasa berbunga-bunga. Karena kita keluar dopamin di kepala kita. Nah, tapi sekarang 4 bulan belajar itu bisa cuma ada nilai aja, itu sudah jadi. Contoh, nilai itu diganti menjadi likes. Nilai itu diganti menjadi share, nilai itu diganti menjadi komen dan segala macam. Jadi benar-benar di ujung jari, sehingga orang benar-benar akan craving kepada dopamin itu. Nah, ketika proses dopamin craving ini terjadi, itu banjir dopamin di kepala karena terlalu banyak yang dikeluarkan. Ketika orang scrolling bisa dapat dopamin, ketika orang kemudian dapat like, orang kemudian berbuat sesuatu yang heboh bisa dapat dopamin dan segala macam. Maka ketika banjir, penelitiannya adalah prefrontal cortexnya rusak. Sedangkan prefrontal cortex adalah yang membedakan kita dengan binatang ternak. Berarti benar kata Al-Qur'an, ulaika kal an'am bal hum adall. Ketika orang-orang tuh prefrontal cortexnya sudah rusak, maka mereka tidak ada bedanya dengan binatang ternak, bahkan lebih parah daripada binatang ternak. Karena kelakuannya tuh ya contoh kayak ginilah. Mohon maaf nih Pak ya, saya agak contohnya agak ekstrim. Anjing ketemu dengan anjing, walaupun anjing bukan binatang ternak ya. Sama-sama jantan nih. Kalau ketemu berantem, memperebutkan wilayah kekuasaan. Artinya kalau anjing jantan ketemu anjing jantan berantem. Tapi kemudian kalau kita nih, kalau sudah prefrontal cortexnya rusak, laki-laki ketemu laki-laki bisa hobi dia. Ini bukan berantem dia, malah kemudian dia melakukan hubungan yang tidak wajar. Ini kan karena rusak, karena sudah tidak lagi punya logika dan segala sesuatu disandarkan pada anggapan, feeling. Nah ini yang terjadi menurut saya secara pribadi, sama dari kayak judi online, sama kemudian permasalahan-permasalahan seperti pinjaman online, ataupun permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks lagi seperti LGBT. Itu sama persis, karena yang dipakai sebagai standar adalah feeling, bukan sebuah data. Karena sudah otaknya udah gak mau berpikir lagi. Contoh kayak gini ya, yang menarik Pak, contoh ya. Saya sering kali guyonan sama orang-orang. Coba lihat tuh orang-orang LGBT, intinya cuma satu. Intinya mereka adalah yang sudah fakta mereka bilang salah, yang feeling mereka bilang benar. Fakta disebut salah, feeling disebut benar. Ya, contoh kayak gini lah. Saya lihat, wah, saya punya burung nih. Saya, apa benar saya laki-laki ya? Ini kan feeling nih. Yang sudah pasti. Itu udah pasti kan? Udah pasti nih. Itu dibilang gak benar. Yang sudah fisikal udah pasti dibilang gak benar. Anggapan, feeling itu dijadikan sebagai standar kebenaran. Saya burung nih, tapi gue laki atau perempuan? Nah, gue perempuan ya kayaknya gue feelingnya. Berarti yang benar ternyata yang dibenarkan feelingnya, bukan fisiknya. Makanya mereka ada yang lucu. Ada orang-orang di barat sana bikin meme begini. Bagaimana mungkin dia bilang gitu kan ya,
punya burung tidak menjadikanmu laki-laki, tapi memotong burung bisa menjadikanmu perempuan. Lah ini kan feeling, ini kan sama kayak judi online. Mereka beranggapan pada satu feeling bahwasanya mereka akan menang, mereka akan membalas kekalahan mereka, bahwasanya aku tidak seperti yang lain. Kalau misalnya kemungkinan menang ini ada 50, maka aku lah termasuk 50% itu. Kalau kemungkinan menangnya ada 10%, aku yang termasuk 10% itu. Oh enggak, aku enggak bisa dibohongin. Yang lain bisa jadi rugi. Ada orang bilang, "Bro, lu enggak akan pernah menang deh." Iya, itu yang lain, aku enggak. Ini yang menjadikan mereka kemudian terjebak dalam ilusi. Ilusi, kalau orang-orang barat bilang ilusi nyaris menang. Jadi orang tuh gak bisa berhenti kalau nyaris menang, Pak. Iya. Makanya kata orang ketika diadakan penelitian, siapa yang paling bahasa Jawa yang mesake, Pak? Mesake. Antara juara 1, juara 2, juara 3, Pak. Yang mana paling mesake, Pak? Yang mau juara. Yang juara 2, Pak, benar. Oh. Yang juara 3 berkata alhamdulillah ya, masih juara. Yang juara 1 alhamdulillah aku yang terbaik dong. Mesake. Yang juara 2 mesake, Pak. Yeah. Karena ini hampir loh, Pak, gitu kan. Makanya janganlah jadi yang kedua. Iya, betul. Atau jangan menduakan. Betul, mesake. Nah, mesake. Jadi nah, itu yang kemudian kita bisa lihat pada ilusi judi. Judi itu dibuat ilusi sehingga seolah-olah kita hampir menang. Atau menang, kita kira kita menang. Padahal di saat itulah kita sudah kalah. Yes. Gitu.